Pengumuman, saya akan berbagi diamond gratis kepada kalian. Syaratnya mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari. Share video ini dan jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa follow Instagram Vikis dari bawah Agasaki. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Dan bagi yang beruntung, nanti akan saya post di komunitas YouTube VTA Gaming. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming. Welcome back to next video. Did all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and abandon their fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang trik atau cara mengspin AWM Furin Kanzen Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan bagaimana trik atau cara untuk mengspin AWM Furin Kanzen Free Fire terbaru. Dan ini kita langsung cek ke berita untuk web eventnya, itu ada di web event Magic Arrow terbaru. Dan hadiah utamanya, yaitu hadiah utama adalah AWM Furin Kanzen dan juga ada emote Hadouken ya. Dan seperti Magic Arrow biasanya, untuk satu kali spin adalah 20 diamond dan untuk 5 kali spin itu adalah 80 diamond. Jadi silahkan kalian bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip biar kalian paham ya trik atau caranya. Dan ini kita langsung saja mungkin ya, langsung cek ke web event terbarunya, yaitu web event Magic Arrow. Dan hadiah utamanya adalah AWM Furin Kanzen dan juga emote Hadouken. Dan ini kita langsung saja masuk ke web eventnya. Tunggu sebentar, ini lagi masuk. Dan ini kalian bisa lihat, ini adalah toko redem ya, itu hadiah utama di toko redem adalah emote Hadouken. Dan ini kita langsung saja masuk ke web eventnya, ini kita klik masuk ya. Dan ini kalian bisa lihat, ini AWM Furin Kanzen itu ada di hadiah di tengah-tengah itu ya. Kalau kalian spin dan kalian beruntung, itu kalian bisa tepat di tengah-tengah atau kalian bisa mendapatkan AWM Furin Kanzen tersebut. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip biar kalian paham ya trik atau caranya. Dan ini kalian bisa lihat seperti yang saya bicarakan tadi, untuk satu kali spin adalah 20 diamond dan untuk 5 kali tembakan adalah 80 diamond ya. Nah, itu jadi saya sarankan bagi kalian yang punya banyak sekali diamond, itu saya sarankan kalian mengspinnya adalah yang 80 diamond. Dan ini kita akan coba, siapa tahu hoki seperti Magic Arrow sebelumnya ya, seperti pas global apa itu global kemarin ya, di Magic Arrow itu saya juga dapat. Nah, ini kita coba pakai karakter Wukong ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga hoki. Nah, ini kita hilangkan pet terlebih dahulu. Terus ini jangan bawa senjata ataupun fish ataupun apapun, jangan dibawa di lobby. Dan ini kita selanjutnya pakai baju bot ya. Ini kita cari baju bot mana ini ya, biar kayak orang pedalaman atau orang hutan ini ya Wukongnya, biar Garenanya itu kasihan sama kita biar dapat AWM Furin Kanzennya ya, dikarenakan itu adalah skin AWM terbagus ya menurut saya. Tapi entah juga menurut kalian, silahkan kalian yang punya trik atau cara lain, kalian bisa juga komentar di kolom komentar, nanti saya akan coba trik atau caranya di next spin ya atau next web event selanjutnya. Dan ini sudah pakai sepatu bot. Nah, ini set botnya seperti ini ya. Terus ini kita hilangkan tas dulu, jangan dibawa di lobby nih ya. Terus selanjutnya ini kita emot-emot 3 kali terlebih dahulu. Ini sudah emot 1 kali, terus emot 2 kali, terus emot lagi 1 kali ya. Nah, ini sudah emot 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 1 kali spin langsung dapat AWM Furin Kanzennya ya. Semoga saja dapat ya, seperti Magic Arrow sebelumnya itu saya dapat globalnya ya, global angel itu mantap sekali.
dan ini bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat AWM Furin Kansennya ya. Ini kita akan coba 5 kali spin terlebih dahulu. Ini diamondnya jangan dihabiskan ya, dikarenakan saya masih mengumpulkan untuk membeli Elite Pass ya. Nah ini bismillahirrahmanirrahim, ternyata nggak dapat. Yang kedua dan kedua itu nggak dapat, parah sekali. Ini yang ketiga dan ternyata masih nggak dapat, memang parah sekali ini ya. Dan itu ternyata memang nggak dapat, aduh. Ini satu lagi dan ternyata memang nggak dapat itu ya. Berarti rate untuk mendapatkan AWM Furin Kansen itu sangat kecil sekali ya. Nah itu jadi saya sarankan bagi kalian yang tidak punya banyak diamond, itu kalian jangan coba-coba mengspin terus ya. Dikarenakan nanti seperti saya ini, saya akan menghabiskan diamondnya beberapa saja ya. Nanti kita sisakan buat beli Elite Pass. Ini 20 diamond enggak dapat juga. Ini kita coba 80 diamond lagi dan ternyata enggak dapat juga, parah sekali. Kita spin lagi enggak dapat juga, aduh. Spin lagi ternyata enggak dapat juga. Kita spin lagi nih dan ternyata enggak dapat juga ya. Memang parah sekali nih ya. Ini sudah kelima kalinya. Berarti itu saya sudah mengspin berapa kali itu ya? 11 kali ya enggak dapat AWM Furin Kansennya ya, memang parah sekali. Ini kita akan coba pakai karakter bot ya, karakter nula saja ya. Ini kita akan coba pakai karakter nula. Di mana ini nula? Kayaknya di bawah. Nah, ini ya. Kita pakai karakter nula. Habis itu kita akan coba satu kali spin lagi ya. Dan sebelum spin ini kita emot-emot dulu. Ini sudah satu kali. Kita langsung masuk ke crate. Terus ini kita buka-buka crate terlebih dahulu ya, dikarenakan tadi itu sudah dapat loot crate sampah ya, parah sekali ya. Trik atau caranya tidak hoki ya di Magic Arrow yang ini, tapi kalau kalian mau coba itu silahkan kalian bisa coba untuk trik atau cara mengspin AWM Furin Kansennya. Semoga di akun kalian bisa hoki satu kali spin ya, saya doakan ya. Semoga di akun kalian bisa hoki. Dan ini kita akan coba di berita lagi. Kita masuk ke web eventnya lagi. Dan ini nanti kita akan coba satu kali spin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga hoki satu kali spin. Kita akan coba, ini kita skip animasi coba ya. Semoga saja 20 diamond dapat. Bismillahirrahmanirrahim, ini ya kita akan coba konfirmasi dan ternyata enggak dapat ya, memang parah sekali ini ya. Untuk Magic Arrow AWM Furin Kansen ini rate untuk mendapatkan AWM tersebut itu sangat kecil sekali ya, dibandingkan untuk Magic Arrow sebelumnya ya. Seperti apa itu ya, yang kemarin itu adalah Global Angel ya. Global Angel itu saya dapat ya, tapi untuk AWM Furin Kansen kali ini saya nggak dapat ya, parah sekali. Nah itu silahkan kalian yang pengen coba trik atau caranya, itu silahkan kalian bisa coba. Semoga di akun kalian bisa hoki ya, atau beruntung satu kali spin. Nah berarti cukup sekian video kali ini, semoga trik atau caranya bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya jangan lupa subscribe. Bye bye.